Gempa bumi berkekuatan 6,1 skala Richter yang mengguncang Malang, Jawa Timur pada minggu lalu memakan korban jiwa 8 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 15 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur terdampak gempa bumi yang berpusat di kedalaman 60 km wilayah perairan selatan Malang. Wilayah yang terdampak cukup parah akibat gempa tersebut adalah Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Ribuan rumah dilaporkan mengalami kerusakan dengan kategori ringan hingga berat. Kemarin ada info awal 6,7 skala Richter, kemudian diupdate oleh BMKG 6,1 skala Richter. Kepada semua warga, kita mohon untuk tetap waspada, tetapi jangan panik. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.